Assalamualaikum. Temu lagi dalam Syakir MMA. So minggu ni akan ada UFC Fight Night yang di headline oleh Paulo Costa Bohacinia versus Marvin The Italian Dream Vettori. Okay. Honestly aku rasa, personally lah, aku rasa Marvin Vettori akan menang just because of dia ada conditioning yang bagus, endurance yang bagus. Dan ya, kalau tengok dekat UFC 263 dia lawan Adesanya, aku admire lah dia punya apa ni, ketahanan dia, dia punya endurance dia. Dan dia dah beberapa kali lawan dekat orang kata 5 rounds punya match, dan aku boleh percaya lah yang dia ada cukup gas tank ataupun cardio. Dan ya, walaupun dia kalah dengan Adesanya, aku respect lah kat Vettori. Dia pun dah berapa kali lawan 5 rounds dan aku rasa dia boleh survive lah. Walaupun dia kalah, tapi nak macam mana kan. Paulo Costa aku tak tahu lah, sebab dia dah berapa kali apa, tarik diri daripada perlawanan. And then kalau tengok dekat lawan Adesanya dulu, sedih lah cara dia kalah tu. Memang nampak macam senang untuk dikalahkan. Tapi kalau tengok match yang macam dia lawan Yoel Romero, lagi Uriah Hall, itu memang performance yang boleh kata terbaik lah daripada Paulo Costa. Tapi tak tahu lah, adakah Paulo Costa apa ni, mabuk lagi untuk match ni, kita tak tahu. Dan by the way, untuk match ni dihabarkan catch weight mungkin 195 kalau tak silap aku, ataupun 205, aku tak sure. Tapi tunggu dah lihat lah macam mana, adakah Paulo Costa berjaya menimbang berat. Sebab katanya waktu interview tu dia 211 pound ataupun 96 kilogram. 96 kilogram, bapak lah. Berat aku pun nak dekat apa, 80. So tunggu dah lihat lah. Aku rasa maybe Marvin Vettori menang lah. Apa pun boleh nyatakan komen korang siapa yang akan menjadi favourite untuk match ni. So itu saja untuk kali ni, jangan lupa like, share and subscribe Syakir MMA. So itu saja. Assalamualaikum.